berdalil dengan kebanyakan, berdalil dengan orang-orang terdahulu, kemudian al-mas'alatu sabi'ah, berdalil dengan orang-orang kuat, orang-orang kaya, orang-orang makmur, orang-orang senang. Agama orang-orang makmur, agama orang-orang kaya, agama orang-orang senang. Dan juga mereka berdalil akan kebatilan sesuatu karena kebenaran tersebut diikuti oleh orang-orang yang lemah, diikuti oleh orang-orang yang miskin. Maka ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang tidak berarti. Ini dalil orang-orang jahiliyah. Maka al-mas'alatu sabi'ah, al-istidlalu biqawmin u'tu quwa fil afhami wal a'mali wa fil mulki wal mali wal jahi faraddallahu dhalika biqawlihi ta'ala. Maka masalah yang ketujuh adalah mereka berdalil biqawmin, dengan sebuah kaum, u'tu, mereka diberikan kepahaman, diberikan kecerdasan, Yahudi misalnya, wal a'mali, diberikan kekuatan, diberikan tenaga, diberikan kemampuan, kaum Ad, kaum Samud, wa fil mulki Fir'aun, wal mali Qarun, wal jahi Haman dan lain sebagainya. Faraddallahu dzalika biqaulih, maka kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wa laqad makkannakum fi ma immakkannakum fi. Allah membantah orang-orang kafir Quraisy yang berdalil bahwasannya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad adalah orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, budak-budak, sedangkan orang-orang yang dianggap musyrik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang kaya. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang terpandang, Mu'irah dan lain sebagainya. Maka Allah bantah di sini, wa laqad makkannahum fi ma immakkannakum fi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan, harta kepada kaum-kaum terdahulu yang kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah kaum-kaum yang sesat. Mereka orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki kemahiran, kecerdasan dan lain sebagainya. Fir'aun, Qarun, Haman, kaum Ad, kaum Samud, kaum Syu'aib, Saba dan lain sebagainya. Maka mereka telah kami berikan yang tidak kami berikan kepada kalian. Apa yang Allah berikan kepada kafir Quraisy itu sesuatu yang kecil dibandingkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kaum-kaum sebelumnya. Tetapi bukan berarti mereka dalam keadaan benar, justru mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalian berdalil dengan kebesaran kalian, ketenaran kalian, kekayaan kalian, kehormatan kalian dan lain sebagainya. Ada yang lebih kaya dari kalian, ada yang lebih senang